Boy William dan Ayu Ting Ting tak ragu bagikan video, mandi bareng, tuai respons tak terduga. Kepopuleran Boy William memang membuat namanya terus dibicarakan media. Bahkan Boy William yang saat ini sedang menikmati liburannya di dunia hiburan pun tetap tak menyurutkan publik mengikuti kegiatannya. Hal itu tentu tidak mengherankan mengingat Boy William membagikan momen liburannya melalui kanal YouTube serta Instagram pribadinya. Boy William pun tampaknya tidak ragu membagikan momen kala menikmati kamar mandi spa bersama dengan sang kekasih, Ayu Ting Ting. Hal itu terlihat dibagikan melalui kanal YouTube BW Production kemarin, Senin tanggal 19 Desember tahun 2022. Video itu terlihat menunjukkan keseruan Boy William dan Ayu Ting Ting kala berada di Bali. Boy dan Ayu terlihat berendam di dalam bathtub yang dipenuhi oleh kelopak bunga mawar. Menariknya, pemandangan di dalam kamar mandi itu langsung bisa pemandangan laut. Pasangan kekasih itu terlihat sangat menikmati spa romantis bersama. "Kita mau spa dengan pemandangan indah," ucap Ayu pada video itu. "Kita sekarang lagi berduaan kayak pengantin baru, sambil lihat pemandangan," tambah Boy William. Momen manis pasangan selebriti itu segera dibanjiri oleh komentar warganet. Anehnya meski cukup berani, menunjukkan momen berendam yang bisa membuat keduanya dihujat oleh publik, tampaknya tidak didapatkan oleh Boy William dan Ayu Ting Ting. Warganet justru ramai-ramai mengaku gemas dengan tingkah manis kedua pasangan selebriti itu. Mereka menyebutkan jika Boy dan Ayu justru sangat romantis. "Seneng banget saat lihat Ayu nyuapin Boy, so sweet muak-muak," ujar Ayu. "Suka deh lihat konten berduaan ini, yang sering, ya emba Ayu ka Boy," terang Nana. "So sweet, baper gitu loh. Ut kaya makanan sehari-hari yang kudu wajib nonton. Kalau ga nonton rasanya ada yang hilang," ucap Wulandari. "Masa Allah romantis banget emba Ayu makak Boy," tandas Nining. Itulah berita yang pertama. Yuk simak berita terbaru yang kedua. Boy William dan Ayu Ting Ting terekam mesra saat liburan di Bali, disebut pasangan hot. Boy William dan kekasihnya, Ayu Ting Ting makin menunjukkan keromantisan di tiap kesempatan. Nampak mesra di tiap kesempatan, fakta hubungan Boy William dan Ayu Ting Ting ternyata cukup menarik untuk disimak. Pedangdut Ayu Ting Ting dan pacarnya, Boy William kini makin lengket saja. Usai memperkenalkan Boy William sebagai pacarnya pada publik, Ayu Ting Ting kini tak ragu untuk pamer kemesraan. Ya, Ayu Ting Ting kini tak jomblo lagi. Pacar barunya diketahui adalah Boy William. Baru-baru ini, keduanya nampak tengah menikmati liburan romantis di Pulau Dewata, Bali. Momen Boy dan Ayu ini dibagikan di akun Instagram keduanya. Lewat IG Story, Ayu Ting Ting 92 dan Boy William membagikan momen-momen mesra saat menikmati liburan romantis itu. Mulai dari bersantai di pinggir kolam renang hingga makan malam romantis nampak menyempurnakan kencan mereka. Salah satunya terekam dalam video pendek yang dibagikan oleh @ichel, yang dibagikan ulang oleh Ayu dan Boy. Dalam video tersebut, nampak Ichel membagikan suasana di sekitarnya. Nampak Ayu Ting Ting sangat nyaman bersandar dengan Boy William yang berada tepat di sebelahnya. "Ketemu nih sama pasangan paling hot sekarang nih," ujar Ichel yang disambut oleh tawa dari Ayu Ting Ting dan Boy William. Pasalnya, Ayu Ting Ting lah yang terlebih dulu maju meminta kontak WhatsApp Boy William. Simak berita lengkapnya berikut ini. Ditanya oleh Denny Cagur, awal mulai perkenalkan hingga akhirnya timbul benih-benih cinta, Ayu Ting Ting mengaku awalnya takut menjalin kasih dengan Boy William. Hal ini lantaran fans Boy William yang banyak, hingga membuat Ayu Ting Ting takut. "Awalnya mah enggak suka. Siapa yang berani?
fansnya banyak banget, tutur Ayu Ting Ting, dilansir Tribun Kaltim dari YouTube Trans TV Official. Denny Cagur sebagai host acara itu lantas menanyakan, jika awal berkenalan yang diminta adalah nomor HP. Boy William mengungkapkan jika yang meminta kontak duluan adalah Ayu Ting Ting. Ya, Ayu Ting Ting lah yang terlebih dahulu meminta kontak Boy William lewat percakapan Instagram. Berarti yang pertama minta lo, tanya Denny Cagur, menegaskan. Iya, jawab Ayu Ting Ting dengan tawa yang menggelegar. Pedangdut 30 tahun ini mengaku gemas pada Boy, karena usai diperkenalkan oleh temannya, pria berkacamata itu tak kunjung meminta kontak pribadinya. Awalnya cuma ngobrol di Instagram doang. Ngobrol mulu,